Arafah, 40, bersama 40 sanak keluarganya datang berkunjung ke Monas, Jakarta Pusat dari Pekalongan, Jawa Tengah pada H1 Lebaran Idul Fitri menggunakan bus. Tampak ia bersama ibu-ibu lainnya membentengkan alas tikar lipat. Beberapa anak tampak tertidur dengan lelapnya. Arafah menyebut, ia dan segenap keluarga sudah berencana sejak tahun lalu untuk berkunjung ke Monumen Nasional tersebut. Setiap tahun, keluarganya kerap melakukan family gathering, di mana sebelumnya mereka telah berkunjung ke Semarang. Sementara Monas memberikan rasa penasaran tersendiri bagi mereka. Bagi Arafah, ini merupakan kali perdana ia datang ke Monas. Pun dengan mayoritas keluarganya. Hanya beberapa yang pernah berkunjung ke Monas dulunya. Ya Sobat WK, saat ini kita berada di kawasan Monas dan kita akan berbincang dengan warga Pekalongan nih, Jawa Tengah. Ibu, dengan ibu siapa? Ibu Arafah. Ibu Arafah. Iya. Ibu Arafah, dari mana nih? Dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Kemudian ini perdana datang ke Monas? Iya, perdana. Bareng siapa nih, Bu? Bareng satu keluarga. Satu keluarga. Total ada berapa, Bu? Ada 41 orang. 41 orang? Pakai bis dong berarti? Iya, pakai bis. Ini memang rencana jauh-jauh hari datang ke Monas atau bagaimana? Iya, rencana dari tahun kemarin. Tahun depan berarti kita kemana agendanya kayak gitu. Memang sudah teragenda satu tahun sebelumnya. Oke, boleh dibilang ini family gathering berarti? Iya, family gathering. Ini perdana, kenapa Bu memilih Monas? Memilih Monas karena kemarin sudah ke Semarang sudah. Mm-hmm. Dan kita yang belum pernah lihat memang ke Monas. Belum pernah, Bu? Iya. Nah, pasca tiba di Monas, gimana nih, Bu? Pas sudah melihat Monas nih? Alhamdulillah, senang. Dan bersih. Tidak ada sampah yang berserakan di sini. Pokoknya bersih, steril, sejuk. Udaranya juga bersih. Seger pagi-pagi. Ini kenapa sih, Bu, milih pagi-pagi? Kan biasanya ada juga yang siang atau sore gitu. Karena cuaca untuk saat ini kan tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Jadi kita pilih pagi yang paling aman. Andaikan pun hujan atau panas, tidak kehujanan, tidak kepanasan kalau pagi hari. Rencana berapa lama, Bu, di sini? Dua malam satu hari. Dua malam satu hari. Ya, keliling Jakarta. Keliling Jakarta. Ya. Wah, kelewat dong malam minggu. Iya. Padahal infonya malam minggu di sini ya. Akan ramai, Bu, ya. Tapi sampai saat ini, Bu, tadi tiba ya, pagi tadi ya berarti ya. Nah, udah gimana, Bu, setelah udah dari Monas, dan apa nih yang diperoleh, yang akan dibawa ke kampung nih? Oh, yang dibawa kamu, orang-orangnya, sebagian keluarga kan sudah ada yang masuk. Jadi nanti pengalaman di dalam itu apa saja yang dilihat, nanti bisa disampaikan di kampung. Misal biasanya orang kampung kan tanya, Monas itu isinya apa, nah bisa disampaikan. Kalau saya bagiannya untuk saat ini masih jaga anak ibu, jadi nanti gantian. Oke, berarti penasaran juga melihat dari atas, iya, Bu, ya? Penasaran udah sampai sini. Oke, Bu, mungkin pesannya, Bu, ke teman-teman, Bu, yang ada di kampung nih. Pesan-pesannya kalau yang masih penasaran mau lihat Monas, kalau biasanya lihat di kampung kan ada replika Monas. Ini aslinya, bisa langsung OTW ke sini. Kalau budgetnya belum ada, nabung satu tahun, insya Allah bisa kesampaian ke sini. Oke, terima kasih, Bu. Jangan lupa subscribe ya.